Sukan. Berita baik buat peminat bola sepak tempatan. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis untuk mengembalikan semula keriuhan dan suasana meriah di dalam stadium. Pihaknya kini sedang merangka pelan dan protokol yang lebih efektif bagi kemasukan penonton. Menterinya Datuk Seri Rizal Amerika Naina American berkata keyakinan itu hadir selepas melihat pihak Liga Bola Sepak Malaysia MFL dapat mematuhi prosedur operasi standard SOP gelembung sukan dengan baik. Dan saya sendiri pun telah hadir dalam perlawanan pertama di Pulau Pinang baru ini dan saya dapat lihat bahawa memang kalau dibuat dengan SOP yang teratur dan tersusun rapi maka tidak sebab kenapa penonton tak dapat dibenarkan dan insyaAllah saya yakin bahawa peminat-peminat bola sepak di luar sana terutamanya peminat-peminat yang sentiasa antara kata gianlah nak pergi stadium balik ni so akan menanti-nantikan dan ini akan saya yakin bahawa mereka yang nak pergi sangat ni adalah mereka yang pastinya akan menjaga SOP dan memberi keyakinan kepada kerajaan walaupun buka sukan bola sepak, walaupun benarkan penonton tapi kita masih berada dalam keadaan yang selamat dan juga sentiasa kata terkawal. Tambah beliau lagi bagi fasa pertama ini, ia akan dilaksanakan di satu atau dua stadium sebagai permulaan. 10% ataupun 4,000 whichever is lower ni adalah jumlah yang praktikal. Maknanya kalau stadium tu 10,000 kapasiti, 1,000 je dibenarkan. Kalau stadium tu berkapasiti 80,000, hanya 4,000 je dibenarkan. Whichever is lower ataupun maksimum 4,000 lah. Menurut Datuk Seri Rizal lagi, pihaknya bakal mengadakan perbincangan bersama MFL Khamis ini sebelum mengadakan perbincangan lebih terperinci bersama pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.